7 sampai dengan 24 Juli 2018. Operasi ini melibatkan sebanyak 173.397 personel pengamanan gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Denda, serta stakeholder terkait dan elemen masyarakat lainnya. 18, dimanapun bertugas, 160. Semua jajaran Polres Polsek kita keluarkan semuanya. Yang kita sprintkan secara khusus itu 160 didukung dari TNI Polri. Tapi secara keseluruhan 2/3 dari kekuatan kita yang ada dari 370 personel kita keluarkan semuanya untuk melakukan pengamanan. 2/3 kekuatan untuk pengamanan. Untuk pemantauan titik-titik rawan kecelakaan? Titik-titik rawan kecelakaan untuk saat ini di wilayah Pasangkayu itu ada di daerah Tike, di jalan lurus, agak sedikit bergelombang, itu struktur jalannya yang perlu kita waspadai. Sehingga perlu kita kasih imbauan-imbauan, kasih tanda-tanda bahwasanya itu jalan yang baik. Masyarakat.